Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Ibu-ibu, sekarang saya mau ajak keluarga Bapak Ahmadi untuk jalan-jalan. Doain kita mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Bapak Ahmadi bisa bahagia di sana dan rumahnya cepat selesai. Amin. Ya udah, kita mau jalan-jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Saya berterima kasih kepada tim bedah rumah dan GTV yang udah ngebantu keluarga Bapak Ahmad. Pekerjaannya sehari-hari ngejala ikan dan sisingaan anak sunat. Itu pun tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kami berterima kasih kepada tim bedah rumah dan GTV. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Para ma, assalamualaikum. Oh, ini dia. Ganteng, kata mereka ganteng katanya. Untung gak dibilang cantik. Ya, Pak Rahmat, itu buat adek aja. Oke, Pak Rahmat. Ya. Gimana nih, akang-akang kayaknya bekerja dengan keras, bahkan ade lihat progresnya udah lumayan cepet nih kayaknya. Alhamdulillah, walaupun kemarin gak material sempat terlambat banget. Kenapa? Jam gini hari. Tapi alhamdulillah speednya bisa kita kejar. Oke. Okay. Aman sih jam segini, aku lihat-lihat belakang tinggal di kamar mandi doang. Oke, tinggal kamar mandi doang. Yuk, masuk yuk. Wow, sudah dibersihkan. Pak Rahmat, keramiknya kok bagus banget, berbeda sama biasanya? Kita kasih motif. Wih, keren. Jadi rumahnya makin keren. Pak Rahmat, ya. Jadi kemarin tuh udah ada di sini. Apa itu? Sebuah kotak. Aku pikir kan si ibu jualan es di depan. Aku pikir si ibu lagi bikin es. Aku main gini aja, Bu. Lagi ngapain, Bu? Begitu ternyata ada kulkas berisikan pakaian. Bajunya dingin dong. Kalau nggak mau gitu, bajunya dingin. Itu kulkasnya udah rusak. Dia nggak punya lemari. Ada lemari di sini, tapi mau roboh. Kalau diisiin, kata dia. Akhirnya kulkasnya dijadiin lemari. Ini kulkas itu juga pemberian orang katanya. Oke, yuk Pak Rahmat, adik mau bantuin apa? Bantuin akang ini? Ini semua lagi bersih-bersih, kamar belakang lagi bersih-bersih. Wah, bersih-bersih semua ya. Ini yang belum wallpaper lagi diambil. Hey, terbuka. Karena belum ada pintunya. Ya, tinggal bidang ini doang sih. Iya sih. Soalnya semalam karena keterlambatan itu, kita ngejar modul untuk rangka-rangka. Sama pas ada di sana. Oke, tapi ini aja menurut Ade sih udah tinggal sedikit lagi lah, nggak ya, akan lama, ya kan? Paling sekitar 1 jaman udah selesai ya Pak Rahmat ya? 2 jam lah, 2 jam. Oh iya, 1-2 jam ya. Oke, kalau gitu yuk, karena pekerjaannya sudah mau selesai, berarti saya mau ke depan ya. Yuk! Tuh, udah jadi logonya. Wah, nanti dipasang di mana Pak Rahmat? Nanti dipasang di tengah sini biar. Di tengah-tengah, tuh ya. Akang nih disimpan jangan sampai hilang, Kang. Ya. Tuh kan. Masih hangat. Ih, masih hangat. Ini lontong ya? Iya lah. Madep sana, Bu. Bu, Ibu madep sana, Bu. Yeah. Iya. Kalau gini ingat waktu zaman buka puasa. Iya, enak banget ini. Ntar lu panggil Akang. Akang, Akang. Ayo sini, Kang. Ayo, Sang. Ambil Kang, ambil Kang. Mangga. Dia boleh nyemot atuh enggak sih? Bawa dulu ya. Oke, makasih ya, Ibu-ibu. Iya. Makasih ya. Alhamdulillah ya. Akang-akang bekerja 36 jam, ibu-ibu sangat perhatian sama mereka, sampai dikasih cemilan ya kan, supaya mereka tetap semangat. Alhamdulillah. Berarti kerjanya makin semangat ya? Harus. Oke, Pak Rahmat. Tidak ada kendala? Enggak ada. Enggak ada. Adik mau cabut nih ya. Oke, kapan nanamnya? Kapan nanamnya? Besok. Nih ya, buat Pak Rahmat. Serius lagi saya nanggapin. Assalamualaikum. Ya Pak Rahmat.
Ibu, Bapak, kita udah sampai. Kakak turun. Bapak, Ibu, sini dulu, Bu. Sini, sini, sini. Berhubung ini kan udah malam, terus Bapak, Ibu, adik-adik udah kedinginan semua. Sekarang kita selesai aja renangnya. Ibu beres-beres, bersih-bersih, ganti baju, terus kita makan malam, oke? Oke. Oke. Yuk, kita cabut. Ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ibu, Bapak, sekarang udah sampai. Kita makan dulu yuk. Ya udah, Bu. Ayo kita ke dalam, Mbak Ade udah di sana. Yuk, Pak. Apa kabar Ibu? Hai Gina. Bapak, iya. Udah berapi-rapi amat sih. Nih, ada. Tas dulu. Ayo duduk. Ayo, Pak. Bu, sini Bu. Makan, ye. Udah datang. Iya, silakan. Iya. Ini ada stroberi, boleh siapa mau stroberi? Stroberi, Siska apa? Melon, siapa mau melon? Oh ya, Bapak, ya. Sirsak aja. Sirsak aja ya, Bapak ya, Bapak biar. Apa? Biar matang. Ada sih kata-kata Bapak biar matang gimana? Makasih sayang, makasih banget ya. Kok Bapak biar matang tuh gimana tuh Pak? Ini kata buah kali apa? Kan udah tua. Iya tapi kata buah kali Pak matang ya. Udah kelamaan matang. Ayo Allah. Ada tadi abis dari rumah loh. Udah lihat rumahnya. Pembangunannya alhamdulillah lancar semua. Saya datang tadi sudah sekitar 75% dan perjalanan saya ke sini insya Allah nanti lancar-lancar aja karena ternyata tidak banyak kendala yang ada. Ya udah, baca doa yang lapar. Siapa yang lapar? Nah, Teteh. Dong, Teteh. Yuk, ayo kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, ayo. Amin. Baru amin.
satu kak, suapin ibu. Nah. Kok tambah ganteng sih bapak? Loh, iya rambutnya udah pada rapi-rapi ya. Bapak, Andi, sama Ada selama ini udah bekerja keras, pasti buat demi keluarga, ya. Boleh berdiri sebentar, bapak. Ibu dekat bapak boleh? Bu, kemarin ibu bilang ibu butuh biaya untuk sekolah Gina. Sampai detik ini, ibu dan bapak belum mengumpulkan biaya padahal sudah diberikan limit sama sekolah selama 2 bulan. Tinggal 1 bulan lagi ya bu, kata ibu ya. Harus benar-benar lunas. Untuk apa Gina? Boleh tahu? Seragam. Untuk baju batik, baju muslim, sama olahraga. Sama olahraga. Mungkin ini rezekinya Gina ya Bu ya. Silakan. Gina sini. Bantu Ibu baca. Pelunasan seragam perlengkapan sekolah Gina. Gina, mulai besok Gina udah bisa bersekolah dengan tenang ya. Ini telah terima dari tim bedah rumah. Memang jumlahnya belum ditulis di sini ya. Tentunya untuk pembayaran pelunasan seragam dan perlengkapan sekolah Gina, karena kami tidak tahu seragam apa aja yang diminta oleh sekolah. Gina nggak malu lagi kan sekarang. Baju muslimnya, baju olahraganya sekarang udah ada. Ya? Tinggal apa tugas Gina? Belajar. Belajar. Dipegang. Yuk kita pulang yuk. Karena rumahnya udah jadi. Mau lihat rumahnya? Mau lihat rumah kakek? Ayo. Ayo.